Husnul Amal diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya jilid yang kedua, perkataan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan innal mu'mina ahsanadh dhanni bi rabbih, seorang yang beriman itu dia akan senantiasa memperbaiki prasangkanya kepada Rabbnya. Fa ahsanal amala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalannya, atau seorang mukmin tadi akan memperbaiki amalannya. Wa innal munafiqa, dan sedangkan orang yang munafik asaa dhanna bi rabbih, dia akan selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asaal amal, dan dia akan buruk dalam beramalnya. Maka perbedaan antara mukmin dan munafik dalam perkara azzan billah adalah orang mukmin senantiasa berbaik sangka kepada Rabbnya, sedangkan orang munafik sebaliknya mereka selalu berburuk sangka kepada Rabbnya. Imbas dari baik sangkanya seorang mukmin adalah dia akan memperbaiki amalannya. Dia akan memperbaiki amalannya karena dia berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya, akan memberikan balasan kepadanya. Sedangkan orang yang munafik, dia tidak mau memperbagus amalannya, dia meremehkan amalannya karena ia berburuk sangka kepada Rabbnya. Mereka mengatakan bahwasanya Rabbnya tidak akan memberikan balasan atas apa yang ia kerjakan. Wallahu taala a'lam. Thank you.